is my own suit, and I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di saya lagi di konten di Rosa Mobil Bekas, channelnya otomotif mobil bekas. Hari ini kita bertandang lagi ya, Pak Deddy ya. Iya. Di showroomnya siapa nih, Pak Deddy? Showroomnya sesepuh kita. Yang punya orang Sunda. Perkenalkan ya, diri, kenalkan Bapak. Selamat siang. Pagi, pagi, siang, dan malam. Dan malam, dimana saja Autolover berada. Perkenalkan, nama saya Arta Mendana. Kebetulan saya buka showroom mobil kecil-kecilan dengan nama showroom Dance Auto. Berada di Serba Auto Palem Sumi, tepatnya di blok A2 nomor 12. Oke, di blok A2 nomor 12 ya? Betul. Oke. Nah, kita tanya-tanya nih Bang Deddy nih. Ya. Stoknya nih, masalah stok nih Pak di Dance Motor ini nih. Kita hari ini mereview stok-stoknya mobil beliau. Ya. Kebetulan ya, ada berapa, Mang? Punten? Semuanya ada 8. Ada 8. 8 hanya ada sebagian yang sudah alhamdulillah sudah terjual. Baik. Oh, sudah dijual, betul. Yang akan kita publikasikan ada berapa unit kira-kira? 4 ya. 4 1 2 3 4 5. 5. Ama Yaris. Oh, ya Ama Yaris ya. Ama Yaris. Jadi ada 5 unit. Mungkin harganya bisa rekomendasi buat para netizen. Ya, buat yang pencari mobil-mobil betul, second nih. Ada ya. Kebutuhan untuk kendaraan betul, mobil bekas. Betul, betul, betul. Bisa langsung bypass ke Mang Ardan atau Mang Dadan. Ya. Bahasa akrabnya seperti itu ya. Kita mulai nomor 1, Mang Dadan. Satu ini Mazda 2, kelihatannya bagus banget. Tahun berapa sih? Alhamdulillah, ini tahun 2011. Tipe yang tertinggi ya, tipe R. Tipe tertinggi tipe R, tipe R. Betul. Alhamdulillah juga pemakaian baru kilometer ya, maksudnya itu baru 81.000 ya. 81.000. Saya dapat, belum saya apa-apain, alhamdulillah masih bahan ya. Tidak ada dasar perbaikan apa lagi kayaknya. Dijamin mulus lah pokoknya. Ya. Mobilnya bagus banget, guys. Kita baru lihat, baru cuci doang. Udah kinclong, luar biasa, dapatnya bagus. Bahannya bahan bagus. Nah, itu mobil biasanya khusus anak muda tuh yang cari ya. Pajaknya bulan 2, kilometernya 81.000. Kondisinya luar biasa, sangat bagus banget. Untuk harganya kira-kira berapa, Mang? Harganya kalau saya sih bicara apa nih? Bicara cash apa kredit nih? Cash. Enggak, kalau cash berapa? Kalau cash saya kasih di 95. Kalau harga cash 95 juta. Harganya nego. Nego ya. Nego ya. Nego boleh. Masih nego keras. 2011 sama pribadi, kondisinya luar biasa, bagus banget 90%. Dijual 95 juta nego. Kalau oh, kredit juga bisa disitu kredit ya. Kalau bisa, untuk ya? Harga kredit, oh, kredit bisa. 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 DP 25, angsuran 2,5 dikali 40 murah, bulan. Murah banget, betul. Nah, itu rekomendasi tuh. DP berapa Bang Deddy tadi? DP 25. DP 25, angsuran 2,5. 2,5. Oh, kejangkau tuh, ya nggak? Allah. Buat kantong sih ukurannya lumayan. Ya. Bagus. Recommended tuh. Harganya. Tuh. Jadi tadi kalau cash 95 juta nego, dan kredit DP 25, angsuran 2,5. Kali 47 bulan ya. Kali 47 bulan, betul. Oke. Okay. Mobilnya juga cakep tuh, mobil cakep putih. Ini kebetulan beliau nih, sini. Harga. Sini, sini, sini udah masuk. Oke, mari ke Bapak sini. Iya. Ayo, sini duduk. Saya kebetulan juga berdua di sini. Oh iya. Dengan Mas Haikal. Mas Haikal, Deddy. Iya. Mas Haikal, menir. Nah, ini kita ada ini nih, apa namanya, owner lagi nih. Owner ya. Mas Haikal ya, namanya yang ini ya. Mas Haikal, malam beliau yang, kemarin yang beli Mazdanya beliau, yang beli Mazdanya beliau udah ngejajal. Enak banget Haikal ya, Mazda ya? Enak banget. Ada PR nggak? Kaki juga. PR-PR yang lain-lain barangkali untuk di mobil Mazda 2-nya ini. Poles aja, kira-kira. Tinggal dipoles aja. Tinggal poles aja ya.
untuk keseluruhan body masih ori, interiornya sudah, iya interior masih ori ya? Masih ori paling kalau eksterior cacat paling bumper-bumper paling lecet-lecet ya? Betul, itu aja ya? Saya boleh ngopi ya? Silahkan. Oh bisa, kopi dulu lah. Saya kopinya nggak ada. Maaf pemirsa, biasa saya kopi dulu lah. Kopi seteko. Baik, yang kedua. Yang kedua, Om Deddy. Serena HWS. Serena HWS. Tahun 2011, warna hitam bertransmisi Matic. Ya. Baru kemarin saya bawa ke Bandung. Nggak terlalu boros kok. Sesuai lah dengan nyaman lah. 1 liter berapa kilo kira-kira, Mang? Kalau saya kalau untuk luar kota masih di 10 lah ya. 10 sampai 13 lah ya. Wah, 1 liter sampai 10 1 liter. 1 banding 10, saya kemarin ya. Ke Bandung pulang pergi 300.000. 300.000. Wah, mirip ya. Pertalit ya. Pertalit ya. Nyaman. Pajaknya bulan 3, kilometernya 100.000-an. 100.000-an ya. Warnanya hitam ya. Warna hitam. Ini tipe yang HWS yang tinggi ya. Request tinggi. Rectifier yang side left ya, sebelah kiri ya. Betul. Untuk harganya, Mang, kira-kira berapa? Harganya murah lah, 108 sok mangga. Masih nego ya. 108 masih nego. Negonya nyender ya. Nyender langsung bypass. Kalau enggak bisik-bisik. Nah, itu tadi 108 DP-nya. Ah, DP-nya nih. DP sekarang. 20 juta, angsuran 2,9an dikali 47 bulan. Ya. Masih di bawah 3 juta lah, ya kan? Berarti sehari nabung sekitar 90.000 lah, 60.000-an betul. Serena HWS tahun 2011 dapat yang mobil lusuri, keluarin DP 20 juta, angsuran 2,9. Rekomendasi banget kan, guys? Betul. Mobil buat keluarga banget, aman lah buat perjalanan jauh ya, Bang Deddy ya. Betul. Oke, yang ketiga, mobil Ayla tipe X Matic tahun 2015. Warnanya apa, Mang? 2015 warna silver. Mang, kondisinya apa aja, Mang? Kondisi udah selesai itu, Mang. Cakep semua. Tinggal pakai. Tinggal ke PR lagi ya. Tinggal gas. Kaki-kaki empuk, Maticnya masih galak. Mesin semua bagus ya. Oke, bagus semua. Guys, rekomendasi lagi untuk City Car, LCGC, Ayla X. Ada Ayla X. Tahun 2015, warna silver. Matic ya? Matic. Untuk harganya, kira-kira berapa, Mang? Untuk harganya, harga cashnya kasih di 78 lah. Harganya 78, nego ya, Mang ya? Nego langsung. Rayu aja. Buat bahan rekomendasi. Siap. Harga 78 nego. Untuk DP-nya, Mang, kira-kira? DP situ ada ya, berapa tuh? DP sekitar 19 juta. Angsurannya 2 juta 93 ribu. 2,1-an kurang lebih. Iya. Dikali 47 bulan. Untuk pajaknya bulan Januari ya, Mang ya? Januari ya. Kilometernya baru 60.000. Berarti kan masih rendah banget. Rekomendasi buat agan-agan semua yang mau mobil City Car LCGC, harga murah, DP-nya terjangkau. Angsurannya pun sangat ringan. Iya. Oke, yang ketiga. Yang keempat. Mobil Avanza G tahun 2014. Nah, ini dia nih. Warna putih. Benar. 2014 tipe G. Wah, ini mobil banyak yang dicari nih, Bang Deddy. Betul. Avanza ya. Luar biasa, ini mobil sejuta umat. Warna putih. Pajaknya bulan 3, kilometernya 60.000-an. Sangat rendah itu kilometer. Nah, harganya bisik-bisik berapa, Mang? Iya. Tapi saya bisikin berapa tadi? Berapa ya? Saya amnesia nih. Ini tadi udah disonding. Lampun, Mang. Mudah-mudahan para netizen agen-agen semua langsung ngelirik, langsung beli. Nah, itu. Jangan dikasih mahal, Mang. Tadi sih udah dibisikin nih saya, Bang Deddy. 118 juta nego keras katanya. Nego keras? Iya. Nego keras. Mangga, langsung aja ke Mang Ardan. Untuk pajaknya bulan 3, KM-nya 60.000. Untuk kondisi mobil, luar biasa, luxury banget. Bagus. Oke, untuk yang... Terakhir. Yaris tipe E, tahun 2011. Ah, yang beliau jawab. Wah, ini Bang Haikal. Tipe E. KM-nya 107 ya, saya lihat ya. Pajaknya Desember panjang, nyender ke tahun depan. Pajaknya, guys. Kasih sampai 2021 ya. 21 Desember panjang. Tahun depan. Udah enggak usah mikirin pajak, Bang Deddy. Enggak usah. Pusingin nanti tahun depan aja.
mikirinnya angsuran. Pajak usah di ini dulu. Harganya berapa? Kira-kira untuk Yarisnya? 55 paling enggak ya. Harganya kita kasih 95 aja ya. Tahun 2011 tipe Matic warna silver, harganya tahun 95 juta nego. 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 Untuk kondisinya A kira-kira seperti apa? Mulai gagal ini. Kondisi ada ya. PR? Yes. Minusnya di mana? Oh, tinggal gas kata emang. Tinggal gas. Enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Cuma minus. Masalahnya cuma kalau enggak ada bahan bakar enggak jalan. Ah, cuma kondisi doang maksudnya. Sudah didorong itu. Harganya 95 juta ya. Masih dinegoin ya. Iya, 95 betul. Itu harga sangat terjangkau. Oh iya, ada satu tuh mobil itu tuh. Oh, iya. Apa tuh? Proton ya. Mobil lagi ini. Dua pintu sport. Oh, mobil dua pintu, mobil Proton. Mobil dari Proton. Malaysia. Mobil dari Malaysia. Sport. Sport. Sport limited. Tipenya Sport New. Nah, yang dua pintu. Proton New. Dua Proton pintu. Neo dua pintu ya. Anak muda nih. Duh, kilometer sama itu. Pajak? Kilometer 76.000. 76.000. 2008. Pajaknya? Pajaknya panjang bulan 4. Bulan 4. Mobil tahun 2008. Mobil tahun 2008 ya guys. Proton. Neo. Neo Sport Limited. Sebetulnya ini mobil beliau pakai udah 2 tahun. Sekarang pengen ngelepas aja. Jangan mahal-mahal tuh berapa. Oh. Kira-kira harganya berapa? Biar supaya ada, barangkali ada netizen yang tertarik. Rekomendasinya berapa harganya kira-kira? 85 juta nego. Nego keras, nego tipis nih. Nego keras. Guys, harganya nego keras. Udah pokoknya datang aja ke sini. Dams Motor. Tempatnya di mana kira-kira, Mamang? Saya ada di Serba Auto Palmsemi Tangerang. Tepatnya di blok A2 nomor 12, Serba Auto Palmsemi. Oh. Ayo mampir. Mampir kok. Okay. Sok, untuk nomor telepon kira-kira tolong disebutkan. Iya. 0822 1365 1365 1565 1565 lagi. Kalau saya takut enggak aktif lagi bobo. Oke. Okay. Dengan nomor telepon saya 0812 966 765 799. Oke, okay. Dengan Aika. Nanti kita ditaruh di deskripsi juga nih Bang Dedi. Nomor telepon beliau bisa nih. Bisa langsung bypass ke nomor telepon yang sudah kita cantumkan. Jangan nego langsung ke saya ya. Ownernya. Langsung nanti kita buat rekomendasi boleh lihat di channel di Derosa atau menir mobil bekas. Oke guys, kita tampilkan dulu viewer mobilnya ya. View mobilnya. Oke. Kalau ada kata yang salah, saya pribadi beserta Menir, beserta Mang Adan, Haikal, mohon maklum, mohon dimaafkan. Iya. Saya tutup, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.